Siaran terakhir edisi 7, 16 Februari bersama saya, Syafri Izzuan Wahab. Antara paparan utama. Dan Perdana Menteri lancar didik TV KPM esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai sektor ekonomi termasuk pelancongan yang terjejas teruk sebelum ini serta aktiviti sosial akan dibuka sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM memperkenalkan TV Pendidikan Didik TV KPM yang akan bersiaran di saluran NTV7. Majlis pelancarannya yang akan berlangsung esok akan disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. KPM dalam hantaran di Facebook rasminya memaklumkan pelancaran boleh disaksikan di program Malaysia Hari Ini TV3 dan Didik TV KPM at NTV7 pada jam 8 pagi. Inisiatif mewujudkan saluran khusus itu adalah usaha berterusan kementerian dalam meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid di seluruh negara. Saluran khusus TV pendidikan itu akan bersiaran dari jam 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Ia boleh ditonton menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify. Selain itu, bagi set TV digital bersepadu yang menggunakan antena carian saluran Didik TV KPM boleh dilakukan menerusi penalaan automatik. Visual penduduk Istanbul menikmati cuaca sejuk mengakhiri siaran terakhir edisi 7. Mulai esok, program berita kami dikenali sebagai Buletin Didik dengan siaran langsung jam 7.30 malam. Apapun, sentiasa patuhi larangan pencegahan COVID-19 dan amalkan gaya hidup sihat. Saya Syafri Izzuan Wahab, salam hormat, salam ceria, Assalamualaikum.